Hey guys, hari ini belum mulai syuting sih, karena mulai produksi itu besok. Sekarang aku lagi persiapan aja. Jadi gini, tadi dapurnya udah di set up. Sekarang tinggal waktunya tempat TV untuk syuting dan tempat foto sih besok langsung, jadi nggak hari ini. Kita lihat Mas Eko lagi sibuk. Halo Mas. Halo. Halo guys. Nih kita lagi pada siap-siap nih buat syuting filler. Kalian lagi sibuk? Hah? Kelihatannya Anda sedang lelah. Siapa yang tadi kamu bilang itu? Cari dah. Apa namanya? Sekarang tuh orang bingung ya, yang mana perempuan tuh ya, namanya Ovalet sama Pink Soda itu nggak tahu bedanya. Aduh. Iya, tapi juga. Perempuan zaman sekarang, boom. Aku tuh taunya cuma. Ada di situ di kotak yang di tempat menunggu. Coba dicari. Tadi di sini udah bisanya. Tadi bang, keracunan loh bang. Nanti kalau cari Greg. Gimana, oke nggak? Kopi hitam temennya. Pancake plus kopi hitam ya. Mungkin buat saya tuh buat ambulan ini. Siapa yang jadi siapa? Siapa? Halo ambulan, datang ya. Iya bang, hati-hati. Enak-enak kalau makan, kalau masak suka ngasal. Plegan. Plegan. Wih. Sadis. Jadi kayak gini ya, kita misal lagi syuting tuh. Kalau senggang kayak gini tuh. Ada yang jajan, ada yang bikin makanan, enggak tahu udah ngapain. Mana ini? Di antara kru dapur umum yang paling sehat itu. Kaden. Anak cowok. Rahasia Anda supaya sehat itu apa? Makan. Nasi padang. Cemilan aku nasi padang, nasi tumpeng tuh. Oh, itu cemilan ya? Kalau ini makan. Kalau ini apa? Benernya agak kurang. Vegan pleng ini. Vegan ini pancake mandoran. Pleng. Pleng. Pancake mandoran ya. Kalau di dalam pancake ya. Pancake mandoran. Jadi coy, kita akan pakai strawberry. Enak. Tapi strawberry. Plegan. Plegan. Pancake. Pancake Betawi ya. Halo. Mau nyobain punya Greg. Nyobain apa mas kok? Nyobain Plegan. Mantap kok. Oh, udah. Jangan saja. Minta di anak-anak nih masak. Mau ambil atasnya aja. Ini apa? Break, break. Ini masih yang tadi. Iya. Kalau tipis. Enak kan kalau tipis ya? Cobain dah. Jadi malu. So, oke. Kayaknya vlognya kita mulai besok aja. Karena hari ini udah tua, jadi kita akan besok untuk hari kita putes. Oke, jadi kita langsung ketemu besok aja ya. Langsung tayang lapor nih, sampai besok.
Kamera on, audio on. Hai guys, gue Gary. Gue Avandi. Gue Ken. And gue Greg. Selamat datang di Ayo Makan. Episode ini gimana ya bro? Sambal setan. Bumut. Episode sambal setan. 1, 2, 3. Episode sambal setan. Apa ya, di vlog gue ini nggak mesti ada masak ya, jadi gue bisa aja nih kayak gini, gue makan-makan bareng-bareng sama teman-teman kayak gini. Oke, okay. Nah, kali ini gue punya teman baru nih. Di sini ada Kerry, halo, ada Enjoyaja.com, dan juga buat Ken. Oke, jangan malas-malas buat masak, karena apa? Masak itu kita bagikan energi positif kita. Jadi buat ibu-ibu sekalian nih ya, kalau masak, masakin suami Anda, masakin anak Anda dengan tulus. Karena itulah semangat hidup, karena itulah dari situlah kita menikmati hidup, oke? Okay? And enjoy your food! Bye! Dan pertama kalinya juga aku bikin video review-review makanan kayak tadi. Ya sebenarnya sih apa ya, agak-agak berantakan sih ya, soalnya aku nggak pernah yang bikin kayak begini. Nah ini udah sampai tuh, aku jalan dulu. Nah seru banget sih ya, aku emang nggak pernah bikin video kayak gitu. Nah tadi emang baru pertama kalinya aku bikin. Jadi gimana ya, emang kalau misal hasilnya berantakan, ya emang berantakan karena emang aku masih nggak ngerti, nggak bisa ngepasin kayak gitu. Nah kedepannya sih emang aku mau rencana, aku mau bikin suatu video yang emang ya ada review kayak begitu, gak cuman masak kayak aku kayak biasanya. Dan ya semoga hasilnya akan lebih baik. Nah akhirnya nih aku sekarang udah ada di kamar. So, jadi hari ini tuh ceritanya aku tuh collab sama Enjoyaja.com, dan juga ada Gary juga tadi, dan juga ada Ken, si cowok rakus. Kebetulan aku tuh emang vlognya itu masak, cuman aku tuh nggak pernah yang namanya bikin review makanan kayak begitu, karena aku emang tujuannya itu bikin, jadi aku masak, aku bikin vlog, jadi kayak gini nih. Makanya di tempat kamarku tuh banyak peralatan-peralatan kayak begini-begini, itu banyak banget. Nah karena kerjaanku sendiri sih emang di dunia kuliner ya, tapi bukannya aku yang masak buat kayak di restoran, aku kerja di hotel, enggak sih. Jadi emang kerjaanku tuh ya kayak gimana ya, lebih pasnya sih disebutnya food stylist, karena aku masak tujuannya untuk kebutuhan visual. Jadi misalnya nih suatu produk butuh gambar makanan, nah aku bikin makanannya gimana supaya cakep, supaya enak dipandang lah. Jadi kayak gitu kerjanya aku lakuin. Oke, dan ke depan sih emang rencana aku mau bikin yang kayak begituan juga, karena emang seru juga sih ya. Jadi aku nggak cuman masak, gak cuma yang aku nunjukin ini, nunjukin makanan ini, gak yang kayak gitu gitu. Makanya seru juga gitu kalau misal aku jalan ke tempat makanan yang lagi hits gitu misalnya gitu. Nah itu oke juga sih ya. So guys, nih aku ucapin thank you banget yang udah nonton video ini. Dan jika kalian suka, kalian bisa subscribe di channel aku. Dan juga jangan lupa share.